Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya. Dan ini adalah Gcam rilisan by Parrot 043 atau biasa dikenal dengan Gcam Parrot. Adapun based on Gcam-nya yaitu Gcam versi terbaru saat ini 84300. Untuk versi Parrot-nya yaitu versi 1.2 hentai. Sebelum ini ada versi 1.0 dan juga versi 1.1 ya. Namun tidak saya share karena masih ada beberapa bug. Terutama untuk fokusnya masih kurang bagus. Nah, di versi kali ini versi 1.2 menurut saya sudah cukup stabil ya. Maka di sini saya share untuk kalian semuanya. Oke. Langsung saja teman-teman kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu untuk APK-nya ada di deskripsi ya. Untuk linknya semuanya ada di deskripsi dan perlu diketahui untuk Gcam ini tidak support config. Jadi kalian harus setting secara manual. Nanti di video ini akan saya jelaskan semuanya bagaimana cara settingnya. Maka silakan ditonton sampai selesai ya. Silakan diinstal. Sambil menunggu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Tentunya tentang membahas tentang Gcam dan juga trik-trik Android lainnya. Oke. Untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, karena Gcam ini tidak support config, maka kita perlu setting secara manual. Adapun cara settingnya seperti biasa, ada di sini ya teman-teman. Untuk menu settingnya tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk yang pertama yang perlu kalian setting, coba kita masuk ke advance. Nah seperti ini teman-teman, kalian samakan saja. Untuk HDR plus kontrolnya silahkan di checklist, kalian samakan saja seperti ini ya. Store video efficiency, social media depth fitur, dan juga enable timelapse for astrophotography. Oke, samakan saja. Oke, sudah cukup untuk settingan di menu advance. Selanjutnya kita keluar lalu ke bawah ya, samakan saja seperti ini teman-teman. Untuk kamera photo resolution silahkan pilih yang full ya. Kemudian save selfie as previewed silahkan dicentang ini agar foto selfie tidak terbalik. Kemudian ini untuk video 4K kamera depan disesuaikan saja dengan device yang kalian pakai ya. Dan selanjutnya masuk ke modification setting. Di sini untuk di modification setting silahkan disamakan saja seperti ini. Kemudian untuk HDR plus ini disesuaikan dengan device yang kalian pakai atau bisa pakai auto ya. Semakin tinggi nilainya tentunya hasilnya lebih bagus, namun untuk proses HDR plusnya akan semakin lama. Kemudian untuk selanjutnya untuk mesh methodsnya di sini bebas ya, namun saya menggunakan super resolution zoom, kalian bisa coba-coba sendiri. Lalu untuk astrophotography saya pakai auto ya, kecuali kalau kalian mengalami hasilnya blank hitam. Untuk mode astronya silakan di set di bawah 10 detik. Lalu automatic white balance atau AWB saya pakai pixel 5 atau bisa disesuaikan dengan lensa yang kalian pakai. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting yaitu menu library atau lip patcher. Oke, silakan di on kan terlebih dahulu ya. Lalu settingannya silakan disamakan seperti ini. Untuk sharpness-nya saya gunakan 1.5 ya. Kemudian untuk saturation-nya nggak usah tinggi-tinggi, 1.25 aja ya.
Ini disesuaikan sesuai selera aja. Kalau kalian mau lebih colorful bisa ditambahkan ya. Kemudian untuk di highs saya gunakan 1375. Kemudian untuk LDR-nya off saja dan LDR button-nya silakan di on-kan. Ini agar untuk pilihan LDR-nya ada di kanan atas ya, di pojok kanan atas. Kemudian untuk selanjutnya ISO nggak saya rubah, lalu untuk chroma-nya 125. Kemudian untuk luma denoise-nya 1375, radius temporalnya 512 ya. Kemudian untuk spesial denoise-nya 1125. Kita naikkan sedikit saja. Oke. Seperti itu. Sudah cukup, teman-teman. Dan untuk selanjutnya langsung kita tes ya. Di sini saya akan mencoba mode night sight-nya. Ini menggunakan auto night sight. Jadi di mode kamera sudah cukup. Ketika di kondisi low light dia secara otomatis akan berubah ke mode malam. Kita tunggu untuk shoot-nya kurang lebih sekitar 3 detik ya. Dan seperti ini hasilnya. Untuk warnanya pas, tidak over saturasi, minim noise ya. Seperti ini teman-teman. Jadi Gcam ini cocok banget buat kalian yang suka dengan warna yang natural. Ini perbedaan antara AWB on dan AWB off. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba mode LDR nya ini ya, untuk merubah ke mode LDR. Untuk mode LDR hasilnya lebih natural lagi, lebih gelap ya, seperti ini, seperti kondisi aslinya, warnanya lebih gelap. Nah, seperti ini, dan tentunya minim noise, tergantung selera ya. Ini perbedaannya teman-teman antara mode LDR dan mode HDR. Ini untuk perbedaan, ini AWB on, kemudian ini AWB off, dan ini untuk mode LDR, lebih gelap dan lebih natural tentunya. Oke, untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode astrofotografi. Untuk temnya ini bisa kita stop ya, biar tidak terlalu lama. Dan pastikan untuk menggunakan mode astro selalu gunakan tripod agar hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama ya untuk durasi videonya. Oke, seperti ini. Untuk mode astrofotografi hasilnya lebih jernih ya, lebih jernih dan lebih detail ketimbang mode malam biasa. Oke, untuk selanjutnya mode makro. Untuk foto makro di Gcam ini cukup menggunakan mode auto karena belum support manual. Namun hasilnya tidak diragukan lagi ya, untuk Gcam Parrot foto-foto makronya seperti ini, mantap, detail, jernih ya, bokehnya mantap, rapi. Oke, ini untuk objek yang lain. Masih tetap untuk objek makro. Oke, hasilnya mantap.
detail ya teman-teman, seperti yang terlihat di layar. Ini untuk objek bunga, kita coba juga. Jadi untuk foto-foto makro cukup menggunakan mode otomatis, lebih gampang dan lebih praktis tentunya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mode kamera ya. Ini mode HDR. Seperti ini AWB off. Kemudian kita coba AWB on. Ya, seperti ini lebih natural lagi sesuai dengan kondisi aslinya. Kemudian ini untuk mode LDR, hasilnya lebih gelap ya, seperti ini teman-teman. Ini perbandingannya. Kemudian ini beberapa sampel untuk foto-foto yang lain. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.